Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, petang ni kita tengok dulu keliling rumah kita, tengok pokok-pokok yang tanam baru ni. Macam pokok nangka. Ada pokok nangka tu, ada buah dah. So kita check dulu, jom. Kita check pokok buah tu dah masuk ke belum. Let's go. Okey, sebelum kita pergi check buah nangka tu, kita bawa lah gunting tu tengok. Ada gunting kat sini, gunting potong dahan. Dah ada pokok apa semua tu. Jom kita tengok. Okey, untuk lemah semua depan rumah saya ni ada tanam juga pokok sikit. Pokok plum, pokok Belanda, buah jambu air dengan buah pokok nangka. Ini pokok plum orang manis lah. Baru ni dah habis buah dah, so kita santah dulu lah. Dia tumbuh dahan baru. Okay, ni pokok nangka. Oh, kita cek dulu. Nampak warna pokok tu dah masuk. Oh, Masya Allah. Dah lembek dah. Oh, dah bau dah. Oh, Alhamdulillah. So, ni pun nampak macam dah masuk. Cek, tengok. Okay, Alhamdulillah lah. Ya, tanam dekat depan rumah. Kita try pokok tu balik. Okey. Wow. Ini dah masuk ni. Dah masuk ni. Cuma ni. Tapi kalau kita ambil kita peram ni, rasanya dah boleh ni. Oh, ada air. So Alhamdulillah ada dua biji. Okay, buah nangka. Pokok dia dalam 3 tahun. Okay, so dia tak ada besar sangat sebab kita tanam dekat dengan kawasan ni, bukan tanah untuk tanaman lah. Okay, ni kita tanam dekat tepi jalan ni je. Okay, so tanah dia mungkin dia tak pernah elok sangat lah. Tapi tengok dia warna dia tu, Alhamdulillah. Okay, ada 2 biji buah nangka. Guys, buah nangka ni, buah nangka J33. J33 ni, 2 biji. Ada sebiji lagi baru ni, ada sebiji lagi tapi buruk. So kita ni dia tak besar sangat sebab dahan dia, pokok dia tak berbesar. So buah dia pun tak berbesar lah. Tapi ni lah dapat 2 biji. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita akan potong yang ni. Oh, ini keluar. Ini tak ada bau sangat lagi. Okay, kita ambil, kita peram dulu lah. Kita peram dulu. Tengok macam mana. Tak pun kita biar dulu untuk sehari dua lagi. Cuma kita ambil yang ni lah. Yang ni. Yang ni kita dah. Ini dah betul-betul masuk ni. Dah lembut lah ni. Okay. Kita ambil, kita potong. Kita tengok hasil dia. Okay, let's go. Potong. Kita sini kita potong gunting dia. So kita dah potong sini lah. Okay, kat sini boleh juga kita potong. Kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita tengok hasil dia macam mana nanti. Okay, Alhamdulillah. So ni hasil dia. Tanam pokok depan rumah ni adalah sikit. Rajin sikit boleh lah. Okay, ni buah nangka. Kita akan try unboxing. Kita potong. Okay, kita potong buah nangka ni. Harap isi dia okey lah. Okay, so isi dia okey. Okay, jom kita potong. So macam biasalah, kita nak potong buah nangka ni, kita sediakan satu barang dengan
minyak. Okey, ada minyak. Untuk kita elok. Kita sapukan minyak ni nanti dekat parang dan kita akan potong. Okey, jom kita potong buah nangka ni. Let's go. Okey, so ni buah nangka. Okey. Oh, dah bau dah. So kita nak potong lah. Okey, nak potong. So kita ambil satu parang, kita bubur minyak lah. Okey, kita nak elak dekat, nak elak daripada apa? Getah pada buah nangka ni melekat pada parang ni lah. Okey. Kita pun sapu juga kat tangan. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So kita akan potong. Okey, biasa kalau kita tengok orang potong memang potong biasa ni lah. Sebiji dua ni kita akan potong dua. Ha. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ha, tengok. Wah, dia bau. Ya. Okey. Potong dua, lepas tu kita potong. Okey, potong dahan ni. So kita akan potong ni. Okey. So, keluar keluar ni lah. Oh, getah. So kita potong dua. Ha. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Kan. So kita potong ni. Okey, kita potong yang bahagian ni. Okey. Sikit lagi dia habis bahagian tengah dia ni. Kita potong. Ni isi dia. Okey, terima kasih. Terima kasih. Isi dia ni sikit lah. Sedikit dia kenyal sikit. So kat dalam ni kita tengok ada dah keluar nak kelabu. Nak keluar akor. Okay, pokok ni dah nak keluar akor. Bukunya buti dia. Anak minum, anak. Okay, try. Minum kan? So buah dia okey lah. Okey, tapi bagi saya buah ni macam ke ni kurang sikit lah. Kurang mungkin sebab dia kecil. Kecil dan dah masuk. So buah dia ni agak-agak tak apa-apa nak ni sangat lah. Tapi sikit sedap lagi lah. So alhamdulillah dapat hasil dia. Okey, terima kasih pada tanah. Ni hasil dia. So, nangka J33. Ni yang dua, tetap pun yang dua. Haa, nak ambil. Oh, tengok nangka kuning. Nak habis? Enggak. Nak makan tak? Ayah. Ayah, Oma. Enggak, kan? Haa, nak. Ayah lagi kok. Ambil satu, ambil satu. Nak. Pasangan tak? Pasangan dulu. Pasangan dulu. Pasangan. Siapa nak pasangan dulu? Nah. Buang nanti dia, dia punya butir dia. Biji dalam buang. Ada biji dalam. Itu. Nah. Siapa nak? Siapa nak buang? Nah. Dia nak pegang dia tu. Oh, masuk YouTube.
Tanah kering. So kepada peminat-peminat buah nangka, inilah buah nangka madu J33. Okey. Ha, yang saya tanam lah. So semoga faham. Segala faham semua kepada korang semua video-video saya ni. Jangan lupa like, subscribe dan tinggal komen ke bawah. Okay. Berjasa pada tanah dan inilah hasil dia. Okay. Sampai jumpa lagi. Makanlah buah-buah tempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dia punya apa? Kalau kita tepi-tepi ni pun sedap makan. Abinya nak lagi, abinya dah semua. Ha? Abinya dah semua. Ali satu. Ali juga. Hai, cakap. Hai, abinya. Sini ayah sini duduk kat. Aula Acha. Acha Ming. Hai. Acha. Siapa nama? Aulia Wani. Duduk kat kamera tu. Aulia Wani. Aulia Alia. Aulia Wani binti Nahamidi. Ah. Aulia Wani. Jadi buang, buang. Buang Hidi. Jadi Ali pun nak juga. Okey. Saya suka banyak. Tu Ali dah tu. Nak. Bye. Kalau kau anak datang rumah main. Okey. Okey. Hari ni kita tengok dah keluar, dah keluar aku butir ni. Tak sebab apa. Ada korang yang luar sana yang tahu kenapa dia nak keluar aku, boleh tinggal komen ke bawah. Saya rasa buat buah dia ni dah tak boleh membesar lagi. So dia dah masuk. Dan dalam tu dia dah, dia punya butir dia dah tua. Dan boleh dia dah menghasilkan ni akor lah. Akor dia dalam buah. Okay. Ayah makan ke Aris? Makan. Makan? Suka? Buah apa ni Aris? Ha? Buah apa ni? Nangka. Nangka. Okey dah. Tu garisnya. Makan elok ya? Okey. Tu dekat tu saja. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.